Ustaz, di masjid anak muda tak mau pengajian. Anak muda, sekolah sebentar. Come here a moment. Abuya, mangan ndak amu ke masjid? Kami kok sebenarnya anak muda kok lah lamu ingin ke masjid, Buya. Mangan ndak tiba ke masjid? Penceramah tu asal kami tibonyo bercerita mati. Hari Isnin kami datang nyo bercerita malam iko kaji awak ba acara menyambui sakaratul maut. Malam kedua judulnya malam patamo di alam barzah. Jadi kami ko nak muda asal habis pengajian bawaan kami mau mati sih. Tapi cubo kalau pengajian, pengajian anak muda dibuat hari subuh Ahad, subuh Minggu. Mangga subuh Ahad de hari Ahad hari libur. Maka anak muda liburnya tetap sekolah libur, tapi ke masjid tetap ramai. Subuh Ahad semuanya ke masjid. Selesai pengajian, judul pengajian bagaimana menunggang kuda. Hadirkan Ustaz Zulkifli M. Ali. Hadirkan Ustaz-Ustaz kita pakar-pakar itu. Ustaz A.A. Gim, hebat naik kuda. Ustaz Arifin Ilham, Ustaz Zul, Ustaz Usma, Ustaz. Ustaz Somad pernah naik kuda? Oh, jangan ditanya oleh. Foto ambo berserak-serak naik kuda. Tapi kudanya diam. Ampe orang memegang kuda tu. Ah, Ustaz, naik katih, naik. Ambulah diambil. Ah, foto. Alah, Buya. Alah, turun. Like and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sampel contoh. Jangan pakai narkoba. Jangan LGBT. Jangan ke diskotik. Jangan kalian dugem. Tahu dugem? Duduk sambil gemetar. Di karaoke pakai sabu-sabu itu di naik klub. Jangan, kita tidak bisa melarang mereka. Mereka anak muda, nafsunya bergejolak, masa muda, masa bergelora. Tidak bisa kita larang kalau tidak ada alternatif. Jangan ke diskotik, jangan dugem, jangan karaoke, jangan mabuk, jangan pesta narkoba, jangan sabu-sabu. Solusinya mana? Berkudalah ke bukit tinggi. Ustaz, beko anak-anak muda di Indonesia bakudor ke bukit tinggi, apa manfaatnya bagi kami amak-amak ko? Karupuk sanjai laku kare. Inyo abi bakudor ko kan lapa. Ah, agih kupuk sanjai. Pade anaknya balik. Artinya apa? Anak muda akan selamat. Ini penting. Al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang kuat. Kuat badannya, kuat fisiknya, kuat tenaganya. Khairun, lebih baik. Wa ahabu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid da'if, daripada mukmin yang lemah. Oleh sebab itu, anak-anak muda. Sambo yakin nan percaya iko nan tibo ko banyak anak-anak muda. Ya kan? Cuba awak tes. Takbir! Anak muda. Orang tua ndak kau entah lo tak suara tak kareh bentuk itu. Cula weko amak kalau ndak percaya pai ke panti asuhan. Kumpulkan orang-orang tua, takbir. Allahu akbar. Asal digasnya kue ai gitu. Iko anak-anak muda semuanya. Masya Allah, rupanya di belakang lebih ramai lho. Mangga ke belakang. Mangga ndak pindah ke moko naik ke atas bukit. Ado 27 bukit di kota Bukit Tinggi. Mungkin orang Bukit Tinggi pun tak tahu angka itu. Ambo tahu. Dari mau dia tahu. Pak Wali lagi tahu. Ustaz, itu di atas itu bukit. Di sebelah bukit itu kantor. Bukit di tempat awakku ada 27 bukit. Bayangkan kalau bukit itu salah satunya dijadikan tempat wisata religi. Naik kuda. Buya kau kama pun cerita naik kuda je ujungnya. De ambu ingin bana anak-anak muda awak ko selamat dari penyakit-penyakit iko. Setuju? Jangan sampai anak muda gagah perkasa. Waktu awak tanya, di mana tampe pacuan kudo? Di sini. Wah, angko laki apa dusi? Ambu ko sebenarnya padusi. Cuma tak sasek di tubuh lelaki.
Nah, ko kalau ado nan melambai-lambai LGBT ko, ah mudah saya ubeknyo. Ndak paralu banyak piti mau ubeknyo. Baca ronyo, naikkannyo kate kudo, apukul kudo, ah hilang bencongnyo. Kalau ndak percaya, cubalah. Tangkok razia bencong-bencong nasional. Abau kasih ko naikkan kate kudo. Anak awal-awal melambai, ya. Naikkan. Ah, hilang mencong. Apa dikhawatirkan? Ama, bapak, ibu boleh tertawa. Tapi ingat, ini yang sedang menyerang anak-anak kita. Narkoba! Betul? Berapa banyak ibu-ibu yang masak nasi goreng pagi? Indah masak-masak nasi. Mangga ko rupo tabung gas lah dijual di anak sabu-sabu. Berapa banyak anak-anak kita sudah kena apa nama penyakitnya? LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Iko piti apa go? Nan dikutip, iko panitia resmi atau apa go? Ini duit sumbangan untuk anak yatim, fakir miskin, pokoknya untuk kemaslahatan umat. Cuma beda di tempat lain. Tempat lain kalau ambo ceramah itu tampak piti itu biasanya goni bareh. Disiko dibuat goni plastik. Ah, supaya daerah-daerah lain tiru Bukit Tinggi. Tiru Bukit Tinggi. Mangga kalau dibuat goni bareh, tidak nampak isinya. Ah, itu cerdasnya orang awak. Kalau dibuat itu kan nampak adunan 2000. Kan nampak disiko. Kadang di bawah guni bareh, kau awak sangkau lapan wah. Rupanya guni itu kareh. Tapi kau plastik kan nampak langsung. Jadi ambo sebenarnya ke bumi Minangkabau ranah Minang indak bal mengaja. Tapi ambo sedang bersilaturahim dan belajar. Salah satunya belajar bahwa acara ngutip pitih pakai karateh transparan. Di tempat lain, kotak infak sedekah. Itu dibuat orang tu lapatinya kayu. Tak nampak isinya. Tapi yang bocah lihat di Minangkabau, dibuatnya kotak bantu akuarium. Ah, nampak? Aduh, pati murah bawa golok. Ah, nampak kan? Ah. Semuanya mesti pakai dana. Bali kudo pakai dana. Anak muda sebelum naik kudo minum susu supaya bersehat. Pakai dana. Oh, tadi di siko rupanya ambo sabi datang lo ke siko. Banyak. Nan dia teh lo nado nampak mo. Cuba kate nang gadang-gadang lo di siko. Nah. Dia teh kok. Kalau nani bawa aku ikan-ikan bilis ya kan. Teh kambo lo payahnya. Kok nampaknya senjata makan tuan. Cuba kalau guni-guni bareh. Kan tak nampak warnanya. Dek guni ko ha, nampak lo warna. Riak Ustaz Somad ko. Pelajaran akan datang kalau awak ceramah panitia itu dia gitau dulu. Ustaz jangan diminta yo. Itulah lupa mau lagi tahu tadi. Ambo sangkoi tidak ada penggalangan dana. Nah, bapak ibu sampai mah ceramah ambo tadi. Ambo kalau keluar piti kau lupa ambo.